Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi, yakni cara waqof pada dua huruf sukun yang diadakan oleh program Tahsin DPD Golkar Jawa Timur, yang insya Allah kita akan mempelajari mengenai cara waqof pada dua huruf sukun. Okay. Bagaimana cara waqof pada dua huruf sukun? Jadi ada dua huruf, biasanya kita waqof itu kan ada satu huruf yang dibaca mati. Lah ini ada dua huruf yang dibaca sukun atau dibaca mati, ya. Ketika waqof pada huruf kedua terakhir sukun tapi bukan mat. Bukan mat artinya apa? Bukan alif, bukan wawu sukun atau yaksu sukun. Kalau mat berarti mat arid li sukun. Nah ini selain mat, dan huruf terakhirnya disukunkan. Huruf kedua yang terakhir dibaca sama seperti ketika wasol. Artinya apa? Dia disukunkan tapi sifat-sifat hurufnya tetap harus nampak. Jadi bukan sukun terus hilang, bukan, tapi sifatnya tetap harus muncul atau nampak. Jadi huruf terakhir tetap dibaca atau tidak dihilangkan. Lah, seperti ini ya. Jadi kita langsung praktik pada huruf-huruf yang ketika waqof itu ada dua huruf sukun, ya. Contoh yang pertama. إذا جاء نصر الله والفتح, ya, fath, ya. Jadi fath, ya, taknya keluarkan dulu hamesnya. Jadi dikeluarkan anginnya, fath pertama, karena taknya masuk. Kemudian haknya tetap dibaca jelas. Jadi bukan idza jaa nasrullahi wal fath, salah, karena haknya tidak terlihat. Jadi tetap haknya ditampakkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, fath. Nah, coba bersama 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, haknya harus tampak, nggih. Jadi nggak boleh haknya hilang. Wal fath, salah. Al-fajr, ya. Jimnya dipantulkan karena dia kolkola. Kemudian roknya dibaca tebal. Loh, kenapa Ustazah? Roknya kan harokatnya kasroh, kok tebal, ya. Roknya itu dibaca tipis ketika jenengan wasolkan. Wal fajri baru tipis karena dia kasroh. Dibaca tebal karena roknya ketika waqof jadi sukun. Nah, ketika rok sukun hukumnya lihat harokatnya huruf sebelumnya. Nah, ketika harokat huruf sebelumnya sukun berarti huruf sebelumnya lagi apa? Fathah. Maka roknya jadi tebal. Ngoten nggih, paham nggih? Dan tetap dibaca jelas. Wal fajr, wal fajr, wal fajr, jimnya mantul kemudian roknya tebal. Wal fajr bersama nah, bukan fajr, fajr. Wal fajr bersama fajr, roknya tebal. Wal fajr, roknya, rok ya di depan. Fajr, 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 bukan fajr. Kalau fajr tipis, fajr. Nah, wal fajr. Nah, wal fajr, fajr tebalkan. Wal fajr bersama. Nah, ini yang memang sering salah. Karena apa? Kebanyakan kita bacanya wal fajr. Nah, padahal roknya itu harus tebal karena dia sifatnya sukun. Kalau sukun maka lihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya fathah maka dia hukumnya tebal. Ngoten nggih? Nah, sama ini. Walayalin asyr. Hamesnya dulu, shin kan keluar angin. Asyr. Ash, nah, keluar angin, kemudian roknya tebal karena roknya mati. Lihat huruf sebelumnya fathah maka dibaca tebal. Walayalin asyr, asyr, roknya tebal. Jadi bukan walayalin asyr. Nah, kebanyakan kita begitu bacanya. Lah, itu yang salah. Jadi harus tebal roknya dan tampak. Kadang kesalahan kita yang pertama roknya tipis. Yang kedua kesalahan kita roknya tidak tampak. Walayalin ash, nggak tampak. Nah, padahal harus nampak, harus tetap dibaca. Ada yang bilang jelas, ada yang imam yang bilang samar. Artinya tetap tampak, bukan hilang. Walayalin asyr bersama. Nah, jadi roknya harus tampak dan tebal. Wasyaf'i wal watr. Nah, ini hamesnya tak dikeluarkan dulu, wat ya. Wasyaf'i wal watr bersama. Watr, taknya tipis, roknya yang tebal. Wasyaf'i wal watr bersama. Nah, nggih. Masih bisa agak mudah, tapi yang roknya tadi agak susah. Nggih, karena rata-rata nggak tampak, roknya hilang, nggih. Tipis, nggih. Padahal harus dibaca. Sama dengan ini, harus jelas toknya. Syuhada bil qist. Bersama? Pok itu kalau Waqof bukan pek ya, bukan kis pek, bukan, tapi kis pok, kis pok. Syuhada bil kis pok, sama? Syuhada bil kis pok. Benar. Ya, sekarang qulil afu. Nah, ini agak susah. Nih. Tuh. Tapi kita pakai yang af. Kalau afwa berarti hidup, ini kan Waqof berarti mati. Artinya apa? Dia mati tapi nggak boleh dihilangkan, harus tetap nampak. Afu. Susah memang ya. Iya. Af, bukan afwa. Nah, begitu. Qulil afu. Ya, karena wawu af. Qulil afu. Cucu. Qulil afu. Nggih. Kalau jenengan bacanya qulil afu salah, wawunya kan hilang, tidak nampak. Lah ini harus nampak. Af bukan tasydid, bukan kayak nggih. Memang hadiah harus nampak. Sifatnya wawu, af. Nah, memang kalau baca wawu kan monyong. Wah, kan? Bukan mangap, ya. Kalau af, nggak nampak nanti. Af, itu bacanya. Qulil af, bersama? Af, memang agak susah memang. Dan sebenarnya pelajaran ini nih nggak cukup sekali pertemuan sebenarnya. Karena apa? Dulu saja saya dulu sama kiai saya itu praktiknya nggak cukup sekali. Keliru, baleni maneh. Keliru sean, baleni maneh ngoten. Lah niku. Jadi nanti kapan lagi nanti kita ulang lagi materinya ngoten nggih. Karena memang nggak cukup sekali sebenarnya. Cuman ini saya contohkan semua yang Waqof yang dua sukun begini. Nanti kalau jenengan masih kurang paham nanti bisa diulang lagi. Karena memang belajarnya nggak cukup sekali, ngoten nggih. Nah, seperti ini. Wal takfuruna biba'd. Nah, bukan bibang, nggak pakai at sebenarnya, bibang. Nah, jadi sifatnya tawasud, artinya apa? Bo itu kan aliran anginnya ada sedikit, nggih, dan dia harus tetap dibaca dan tidak boleh mantul. Artinya nggak boleh bibang, nggak boleh. Jadi, karena wa takfuruna bibam. Jadi boknya itu harus tetap keluar anginnya tapi sedikit. Tawasud artinya tengah-tengah, nggih. Wa takfuruna bibam. Bersama? Nah, boknya kurang nampak. Bibom, bibom, bersama. Watak furuna bibom. Nah, itu nggak nampak itu boknya. Bibom. Nah, kurang tapi sudah nampak tapi kurang. Jadi boknya itu harus tetap nampak. Nah, seperti ini. Fi samawati wal ardh. Biasanya kita begini, fi samawati wal ardh. Nah, tipis, padahal boknya itu huruf tebal yang dia sifatnya tawasud, masih ada aliran suaranya sedikit dan tidak boleh dipantulkan. Kemudian roknya jadi tebal karena didahului harokat fathah. Fis samawati wal ardh. Boknya boknya dikeluarkan dulu anginnya, jangan langsung dilepas. Kalau langsung dilepas alum, nggak nampak. Alum kasih angin sedikit. Fis samawati wal ardh. Bersama? Fis samawati wal ardh. Boknya kurang. Nah, padahal ini sering kita temui kata ard ini. Nah, fis samawati wal ard. Bersama? 2, 2, 3. Fis samawati wal ard. Nah, memang nggak cukup sekali. Kalau sampai benar mungkin sampai subuh jangan buatan langsung. Okay. Nanti kapan kita ulang lagi materi ini karena memang agak susah. Yang selanjutnya ya, famastaisara minal hadi. Yes. susah. Yang pertama ya, dalnya dipantulkan karena dia kolkolah. Ya-nya dia kan hidup, jadi mati, tetapi harus tetap dibaca. Hadi. Jadi dalnya kan mantul, hadu, gitu kan? Kemudian ditambah ya, hadi. Famastaisara minal hadi. Bukan hadi. Iya, hadi, bukan hadi, hade. Kalau nggak ada ya hade kan, ditambah ya hadi, langsung tapi nggih. Famastaisara minal hadi. Bersama? Famastaisara minal hadi. Ya. Sambil bergoyang. Nah, ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Biasanya fir, haknya hilang. Haknya keluar. Fir yang pertama, firnya tipis, roknya. Kemudian haknya harus apa? Ditampakkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bersama. Gampang ini, fir dulu dikasih embusan. Fir. Bersama. 1, 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ah, sebenarnya semuanya juga begitu, gampang. Ngaten nggih. Sekarang selanjutnya takunu samaa'u kal muhl 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 muhl. Jelas muhl muhl. Tapi bukan muhl nggih, muhl. Jadi ketika setelah menghembuskan angin langsung kita masuk kilam. Artinya apa? Aliran anginnya dikeluarkan dulu, kemudian baru lamnya. Okay. Ada imam yang harus jelas begini, muhl, 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 gitu. Ada yang begitu. Jadi ada imam yang bacanya begitu, ada yang bacanya samar, muhl, muhl. Kalau saya dulu sama guru saya, kiai saya, Yaibul Hilmi, itu bacanya yang samar. Jadi takunus sama'u kal muhl muhl. Ya, lidahnya dikeatasin muhl. Jadi setelah hak, lidahnya langsung diangkat ke atas. Coba bersama. Ya. Begitu. Langsung diangkat. Sama dengan ini. Wa takunul jibalu kal'ain. Ain. Nah, ini langsung ain. Dikasih nun. Setelah menghembuskan ha, kemudian kita kasih nun mati. Coba 1 2 3. Aih. Nah, harus nampak nunnya, bukan aih. Nunnya hilang. Aih. Aih. Nah, nunnya harus tampak. Nggih. Selanjutnya, wahinal ba's. 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 Nggih. Jadi tetap dibaca jelas nge, sinnya tertahan. Wahinal ba's bersama. Ba's ba's. Lagi bersama. Ba's gitu ya, bukan ba tapi ba's. Jelas ba's gitu. Saffati wa yaqbidun biwun biwun angin biwun biwun biwun. Jadi biw itu dikeluarkan, ada anginnya nggih, kemudian dikasih n, dikasih nun, biwun biwun biwun. Kedengarannya biven, cuman dia nggak biven, biwut ya gitu nggih. Tapi tidak boleh biten, kalau mantul jadi dal nanti nggih. Ini apa? Sofati sof, ini panjang ini, layarnya ada di atas tuh. Sofati wa yaqbiun biwun biwun. Coba 1 2 3. Saffati wa yaqbiun. Wa yaqbiun. Ya, jadi boknya dikeluarkan, alirannya kemudian dikasih huruf non. Biuvut, biuvut. Fil'il, jadi ininya kalau hurufnya tipis-tipis gampang. Hamesnya sin dikeluarkan dulu, sin jis ya, kemudian mimnya tetap dibaca. Fil ilmi wal jism, 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 iya kayak jism tapi nggak jelas, bukan jism, 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 kan langsung mingkem, jadi kisah kan mim tutup, jis, jis, nggak pakai jedang ya, langsung jis. Fil ilmi wal jism sama satu. Cek. Ah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kita sudah belajar cara waqof pada dua huruf sukun. Ada banyak nggih. Nanti kapan-kapan kalau dibutuhkan lagi kita ulang lagi untuk belajar nggih. Karena memang saya sendiri dulu ketika belajar tidak cukup satu kali. Wal ard, ard. Susah memang, susah karena belum terbiasa. Nanti kalau kita sudah terbiasa maka akan mengucapkannya enteng, kayak orang Arab-Arab itu kan kalau ngomong teret gitu karena dia sudah biasa. Nek kita sik noto lambe sik noto lisan karena belum terbiasa. Nanti lama-lama kalau latihan, latihan dan latihan maka lisannya akan mudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita sendiri ya, dan untuk yang berada di rumah yang belajar melalui media sosial, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.